Oke, selamat malam. Sekarang saya mau kulineran pentol daging Banyumili. Ini sudah dibeli. Ini apa, Mas? Jualan apa, Mas? Pentol cilok Banyumili. Banyumili. Banyumili itu mana, Mas? Dari Jombang, Mas. Jombang. Oh, Jombang, Jawa Timur. Oke. Oh, sekarang jualan di alun-alun Wonosobo. Jadi ini yang besar. Oke. Ini yang kecil. Oke. Ini stoknya juga banyak sekali. Jadi pentol daging Banyumili legendaris, legendaris dari Jombang. Jombang. Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Iya. Jualan di Wonosobo. Oh, ini bosnya. Bukan bos, partner kerja. Oh, partner kerja. Siap. Mantap. Satunya. Satunya. Sehari berapa itu, Mas? Biasanya, sehari berapa, Pak? Apanya? Sehari produksinya. Ya, tergantung rezeki. Kalau tergantung produksinya rezeki. Itu minimal berapa pentol, berapa daging atau berapa apa, Pak? Kalau ini dagingnya digoro no. Dagingnya 1 kintal. Dagingnya 1 kintal. Ya. 1 kintal 50. Ya. 150 kg. Ya. Ini panjenengan cuman di alun-alun Wonosobo? Enggak, ini mau pindah ke Borobudur. Pindah ke Borobudur. Acara King. Pindah-pindah atau memang menetap di alun-alun Wonosobo, Pak? Enggak, pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Ya. Hari tergantung ini acaranya. Oh, tergantung ada acara. Ini besok pagi acara Janas IMI RE King di Borobudur. Ini sehari ini berarti masak 150 kg ya. Daging ayam. Daging campur ya. Daging ayam sama sapi. Kalau harga satuannya, kalau saya belikan tadi 10.000. Ya. Yang besar satu. Ya. Yang kecil, kecil. Yang kecil berapa? Kecil 5.008. 5.008. Yang kelenger 15. Ya, saya tadi minta yang 15 dua besar. Iya. Satu dua besar. Berapa 8 yang kecil ya? Iya. Omset berapa, Pak? Sehari? Sehari kita, ini cerita. Kita enggak tentu. Kita enggak tentu. Ya. Kalau modal, kalau 150 kg daging kintal habis semua, ya. Jadi berapa? Ya nyampe lah 10. 10 juta. Ya. Alhamdulillah. Rezeki ya, Pak? Iya. Cuma ini masih banyak. Masih banyak. Ya. Langsung dibawa ke Borobudur. Borobudur. Oke. Oh, kirain stay di sini jadi saya video. Oh. Cari di alun-alun Wonosobo mau kayak gitu. Kalau ada event pasti ada. Oh. Kalau ada event besar berarti pasti ada. Pentol daging Banyumili legendaris dari Jombang itu selalu hadir. Kayak Deni Caknan. Deni Caknan. Habib Syekh. Habib Syekh. Gus Idam, bedanya rusak. Siap. Pas teman ini dari, jadi saya dari Purwokerto nonton Carnival Night Fashion Show, kemudian kulineran pentol daging Banyumili legendaris dari Jombang. Oke, Pak, siapa, Pak? M. Rozi. Yeah. Nanti tonton di YouTube-nya Love Purwokerto, Pak. Siap. Okay. Judulnya pentol, ada M. Rozi-nya pokoknya, yeah. Dicari aja. Okay. Partnernya berapa ini, Pak? Yang apanya? Kerja? Partnernya yang kerja. Partner ini. Partner kerja 3 orang. Tiga orang. Ini cuma 2. Itu satunya. Oh, satunya di sana. Oke, okay, deh. Siap. Terima kasih. Sekian. Ketemu lagi dengan Love Purwokerto di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.